yang punya program yang bisa membawa Makassar bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Bukan pemilihan wali kota ini bukan tempat untuk saling menghina, saling mencaci maki satu dengan dengarkan. Mudah-mudahan ada jalan keluar dari apa yang kita bisa diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Setelah itu kita pergi melayat ke Makassar yang kita cinta. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak bisa bersedia menjadi kami punya figur sebagai ketua Provinsi Sulawesi Selatan Muay Thai Indonesia yang kami sudah melaksanakan sudah 4 tahun kurang lebih di Kota Makassar, dan alhamdulillah kita memiliki atlet handal yang sudah di dunia, Pak. Sudah kenal, sudah saya. Caranya bagaimana? Tanggal 23 bulan 9 cukup coblos muka saya. Ya udah, itu tanda saya. Jadi 2020 ini kami ingin kembali memantapkan niat kami untuk maju dalam sebuah kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang akan dilaksanakan bulan September tahun 2020 di Kota Makassar ini. Satu, dua, tiga.